Tan. Rumah sakit. Hai Sobat Amis, sebelum ditonton video ini, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan klik gambar loncengnya ya guys. Biar Sobat-sobat Amis gak ketinggalan video dari kita-kita tentang dunia ikan. Subscribe itu gak bayar kok, alias gratis guys. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Oke, ya Sobat Jam Vlog. Sekarang Sobat kita Amis. Iya Sobat Amis. Nah sekarang kita jam subuh 3:33. Oh ini di Bali. Di Bali. Ini jam Bali. Terus kita mau ngapain? Sekarang kita mau kerjain. Jadi tadi aquatic freak. Kita sempat pergi. Pergi dulu sebentar. Pergi sebentar. Tinggalin the aquatic freak. Ya kita pergi sebentar keluar. Nah kita mau pura-pura. Pokoknya dia pura-pura mabuk. Ya pura-pura mabuk. Pulang anfal. Habis itu takut-takutin Ko Jeffrey, Dino sama istri. Terus habis itu coba lihat reaksi mereka, gimana reaksi mereka lihat pas jam vlog anfal. Gua enggak tega. Enggak apa-apa. Cuma kita mau takut-takutin dia habis keluar ngapain dia gitu ya kan. Nah, jadi sahabat jam vlog sama sahabat Amis, Sobat Amis lihat reaksi the aquatic freak kita peng. Gak pernah nih kita di ngepeng ya. Iya. Jadi itu justru ini momen-momen pada saat jam subuh gini dia udah enggak tidur, kita gangguin. Gimana? Boleh. Jadi nanti gue proper unfall karena gue kebanyakan minum dan segala macamnya itu sampai enggak bisa napas. Kita lihat reaksi the aquatic freak, Ko Jeffrey, seberapa kehnya sama jam vlog. Wih. Ya kan? Gue gak tega tapi banguninnya. Sama, gue juga gak tega. Cuman ini namanya teman sehidup semua. Oh iya. Jadi kan kita kan selalu bersama nih ibaratnya. Walaupun jam vlog gak pernah mau muncul di kontennya The Aquatic Freak, tapi sebenarnya kita bersama. Sebenarnya kita selalu main bareng. Nah kali ini kita kebetulan di Bali. Habis pergi. Dia gak tahu dia kita kemana. Cuma kita kemana bentar, gitu, iya. Sama temen. Nanti kita coba lihat reaksi Ko Jeffrey sama Melisa. Melisa tuh istrinya Ko Jeffrey. Kalau memang Dino ikut bangun juga, lihat reaksi Dino. Oke. Jadi kan ini kebetulan handphone kita umpetin. Boleh. Jadi kebetulan kan Ko Dino itu kan orangnya yang benar-benar religi banget lah. Ya. Jadi sholat lima lempang, waktu lempang. Sholat lima waktu tepat. Habis itu ya benar-benar agamais religius banget lah. Ya. Jadi begitu lihat temennya tiba-tiba ada yang anfal karena sesuatu yang mudarat, yang gak bermanfaat gitu ya kan. Jadi kita lihat ini jahat. Ini goblok. Ini jam setengah empat pagi, serius deh. Mana jam? Ini jam ini subuh banget. 3:36 tuh. Asli. Tuh. Hanya ada di kontennya Fish and Furious. November 8, tanggal 18. Tuh kan? Tuh. Ya. Nah, jadi memang kita memang tujuannya kita nih pura-pura merah-merahin muka. Kita tadi lari-lari sana sini. Gua tabok-tabokin dulu ya. Iya, tadi tabok-tabokin supaya pura-pura bego gitu. Pura-pura bego supaya takut-takutin gak kuat take free. Ini kenapa nih lu bawa kemana gitu ya. Habis nih gua mau tidur, pura-pura sesak napas, pura-pura anfal supaya Melisa, habis itu Jeffrey, habis itu Dito panik. Eta bang. Kalau bisa sama Alanda. Dino gak enak, masalahnya ketoknya ada anaknya. Oh iya, anaknya takut banget. Ko Jeffrey aja. Oke. Jadi habis nih gua mau tidur dulu di kamar sebelah. Iya. Gua anfal. Jadi sekarang udah merah banget nih muka ya kan. Udah merah banget muka. Jadi kita pura-pura takut-takutin si Ko Jeffrey. Oke. Aquatic freak. Oke, sekarang gua tidur ya. Iya. Lu bangun enggak? Gua muka gua masih panjang, muka panik dong. Iya, harus muka panik takut. Oke. Ini hanya di channelnya apa Fish and Furious. Jadi kita takut-takutin The Aquatic Freak. Oke. Jadi sekarang judulnya kontennya The Aquatic Freak. Kenapa? Prank. Temennya meninggal. Oke. Oke. Okay. Kita lanjut.
goblok. A few moments later. Gua rekam dulu ya. Tanggung enak tau kemana tuh. Nah, sampai tanggung jawab ya. Si? Ya? Iya. Gue sampe rame ya. Sampe di bawah. Goblok. Udah sumpah. Lu kan gua sendiri mau bangun dari tadi gak enak.
gue telepon gue, kok lu udah di rumah belum? Gini, gini, gini. Udah sekali gue sebelum itu harus dibilang, kita ngapain gue di pip. Biar seru, gue pura-puranya maksimal. Lihat dulu. Kalau udah sampai ambulan baru ketawa enak ya. Goblok aja. Lu kenapa mau nampak istri gua lu? Ya lu mampus di sini aja main repot goblok. Bangke eh. Ini bianget. Tadi gua bilang yang tanggung jawab siapa? Lu Kojep enggak mungkin marah katanya. Gua yang tanggung jawab katanya. Gua pengen tahu Kojep peduli apa sama gua kan. Tapi top sih Kojep ini mulutnya maksimal coy, bisa berbusa, gue gak bisa begitu. Tapi Kojep tuh solidaritasnya kuat. Lagi tidur-tidur, lagi ngantuk-ngantuk sama istri, tapi bisa peduli sama temen. Loh, sampe istri ngelepon ambulan buat jentok. Goblok. Sekalian Dino juga ketokin aja semua kata si Anji. Taunya bayinya yang bangun. Oke, semoga prank ini menghibur. Prank no settingan dadakan setengah 4 pagi, men. Sebenarnya gua udah ngantuk banget. Cuman memang bangun khusus untuk ngeprank Mbak Kotik. Ini bukan ambil, bukan panggil ambulans, itu masih jiwa aja. Ini untuk konten Fish and Tourist selama dia di Bali. Jadi Fish and Tourist kan udah lama gak naik konten. Jadi ini sekarang naik kontennya prank. Prank. Gak ada kan di ikan ke prank kan, nyelip kan, gak ada kan. Mau gitu aja, ini busa ya. Udah aja ini gitu-gitu. Cuma gak ada ludahnya itu gue biarin. Yang gitu lagi ke atas. Gimana coba tanggapan istri dari Kojepri? Gimana? Kaget lah, gue deg-degan antara kesurupan atau mau mati ini. Matanya gitu ke atas lagi. Orang habis bangun tidur kok tiba-tiba. Sel, kita kerjain Kojepri. Lihat dah rumah sakit gue telepon. Aduh. Kok gak diangkat? Tapi benar-benar panik ya? Iya. Gimana? Coba dulu. Apaan ya? Coba. Tapi kayaknya Dino belum, bro. Dino belum. Iya. Oke. Tidur dulu. Jadi ini lanjut nih videonya. Dino kan paling syahid. Ini lima waktu itu pause dulu. Jadi habis Kojepri itu kan Dino itu paling syariah. Kalau lima waktu tidak pernah telat. Nah, kita mau kerjain Dino itu, gue tiba-tiba anfal dalam artian kebanyakan minum, tiba-tiba tidak dapat napas. Nah, kita mau lihat reaksinya Dino gimana. Ini kemasukan kodam atau kesurupan. Dia mau lihat Dino, dia mau baca-baca apa. Kalau Habib biasanya harus doa-doa dulu sebelum panggilan bulan.